Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Materi untuk bahasa Arab yaitu tentang buah-buahan. Silahkan Mas dan Tete buka halaman 56 sampai 57 ya. Pertama ada buah pisang. Mauzun. Mauzun. Delima. Rumanun. Rumanun. Jeruk. Burtukolun. Burtukolun. Lalu semangka. Batikhun. Batikhun. Kurma. Tamarun. Tamarun. Apel. Tufahatun. Tufahatun. Kemudian ada nanas. Ananasun. Ananasun. Anggur. Ainabun. Ainabun. Jambu merah. Juwafatun. Juwafatun. Kemudian ada buah nangka. Kakaya. Kakaya. Melon. Syamamun. Syamamun. Belimbing. Fakihatun najmati. Fakihatun najmati. Durian. 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 Kemudian buah mangga. Manjua. Manjua. Stroberi. Faraulatun. Faraulatun. Terakhir rambutan. 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 Nah, itu adalah nama-nama buah dalam bahasa Arab. Silahkan nanti dihafalkan dan dipraktekkan ya. Contoh mempraktekannya, misalkan ayah atau bunda di rumah punya buah apel. Nah, diingat-ingat, oh apel itu bahasa Arabnya apa ya? Tadi sudah belajar sama Ibu Sri. Oh, bahasa Arabnya tufahatun. Nah, apel itu tufahatun. Misalkan seperti itu ya. Terima kasih, Mas dan Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.